Bergeser ke Jawa Barat, tepatnya Bandung, kotanya kuliner. Ada kuliner unik yang menggabungkan dua jajanan dalam satu sajian. Ini dia, cagor alias cakwe batagor. Untuk membuatnya, siapkan bahan-bahan membuat batagor, yakni terigu, tapioka, lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan daun bawang. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Beri sedikit air dan aduk lagi. Selanjutnya, tempel adonan batagor di bagian sisi cakwe, lalu goreng hingga matang. Biar lebih nikmat, tambahkan topping chili oil, keju mozzarella, dan saus mentai. Karena keunikannya, racikan cagor di Jalan Antapani Kota Bandung ini menjadi daya tarik pemburu kuliner. Soalnya biasa kan cakwe nggak ada apa-apanya, ini kayaknya unik ada batagornya. Terus, jadi pengen nyobain gitu. Rasanya kalau? Rasanya enak ini, gitu. Beda gitu. Biasa kan ada kriuk-kriuknya aja, ini ada empuk-empuknya gitu, gurih. Seporsi berisi 3 cagor dibanderol Rp13.000 saja. Terjangkau kan? Tim Liputan, CNN Indonesia.